Halo guys, hari ini kakak mau makan guys. Apa itu tuh? Ada makan sama kakak. Ayo. Tiga. Halo guys, jumpa lagi dengan kakak Dewi dan kakak Kui. Oke. Di video kali ini kakak Dewi mau punya anak yang paling cantik. Kita mau makan-makan guys karena kan lapar. Jadi hari ini kakak Dewi buat terong teri. Jadi terong digoreng baru pakai ikan teri. Ikan. Jadi ini ada tahu juga. Oh, ikan binjai. Queen bilang itu ikan binjai. Terus ada ayam tomat, saus tomat. Kenapa saya pakai cabai utuh di sini? Karena menjaga saja untuk ibu-ibu yang dompung anak yang tersuka makan pedis. Terus dorong mau masuk satu kali, tapi bagaimana caranya supaya makan itu tidak pedis? Kita tahu ciri apa cabai buah saja, cabai utuh. Lihat. Jadi ini tidak pedis. Yang buat pedis itu cabai. Nanti saya makan cabainya gitu ya. Oke. Okay? Jadi ini ada nasi putih seperti biasa, guys. Yes. Terlalu terang ya. Pop. Kakak punya mana? Jadi mari kita makan. Ayo, kakak mau makan apa? Oh, kakak mau makan ikan binjai, guys. Jadi dia bilang ikan teri itu ikan binjai. Karena lagi tren itu salam dari binjai. Salam dari binjai. Kakak tidak makan sayur? Tidak. Ikan binjai saja. Tahu? Mari ini saya punya guys, saya mau makan tes dibuat kami dulu. Ini enak sekali. Pokoknya kamu wajib praktek dulu, Maya, kamu masak. Jadi kamu beli ikan teri ini mungkin seperempat kilo, terus terong tuh kayaknya murah saja. Kalau di sini terong murah, bisa dapat 6-5 ribu. Ya kita cuci tangan, bisa cuci tangan tadi. Oke, kamera tuh akan ada di situ, saya ngangkat terus di situ. Mari makan guys. Nanti dah lah. Ikan binjai. Aku mau kan? Udah pakai sendok. Jadi saya masak apa? Masak tuh bahan-bahan yang sudah sisa di kulkas saja, tidak saya masak. Tahu juga tidak pedis. Ayam. Enak kan? Enak lah. Ini kain bijai. Aku mau ikan bijai.
mama dengan kakak sendiri di rumah. Ya tadi ikan teri ini kita rendam dulu ya. Pertama tuh kita rendam dulu. Setelah rendam kita goreng. Goreng terus. Angkat dan tumis bumbu seperti biasa, ada bawang putih, bawang merah, cabai besar. Kalau mau pedis tambah cabai apa? Cabai yang kecil-kecil ya. Sesuai selera saja. Terus tumis. Air kecap sedikit, satu sendok. Apa kecap? Itu pokoknya enak banget. Sekarang kita mau coba ayamnya dulu, ayam. Jadi pun terong tuh saya potong-potong kayak daging, tapi saya cuma belah dua terus potong-potong gitu. Mama mau. Ya. Terus taruh garam. Garam sedikit. Jangan terlalu banyak ya garamnya, karena ini ikan asin kan, ikan teri kan ikan asin. Garam sedikit saja, terus rendam mungkin ada 5 menit. Baru kita goreng. Jadi goreng itu jangan terlalu lama juga ya, karena ini kan masih dimasak juga, masih besar. Jadi begitu. Kita enak! Kita udah makan ayam. Goreng apa terong dulu. Jadi kalau kamu pilih terong tuh jangan terong yang tua-tua ya. Jadi terong tuh yang muda-muda. Terus suka tuh terong yang setua-tua, saya terus suka. Karena dia pun biji-biji banyak kok. Sebenarnya sejujurnya saya takut. Mantap ya. Baru itu goreng. Setelah itu tumis bumbu. Terus taruh teri duluan. Terus sudah campur semua dengan bumbu, baru taruh terong. Kalian taruh terong. Setelah itu taruh air sedikit saja, sedikit saja supaya bumbu-bumbu tuh meresap sampai di dalam-dalam apa kita punya masakan. Terus setelah itu kalian rasa, taruh garam penyedap rasa, kecap, sudah selesai.
diangkat gitu. Jadi masak itu simpel saja sebenarnya. Yang penting itu masak dengan hati tuh, masakan enak. Enak guys. Enak guys. Enak guys. Ayo kamu. Kakak pegang. Ayo ikan. Ikan binjai. Ayo. Enak. Enak tidak? Enak. Queen tuh paling suka ikan ini, ikan binjai namanya. Dia kasih, dia sendiri kasih nama ini ikan ya, jadi ikan binjai. Jadi ini porsi satu piring ini bisa 6 orang ya, 6 porsi. 6 orang makan. Iya, ada api. Ada api. Enggak habis. Saya yakin kamu masak begini toh. Nasi 2 piring, 3 piring pun pasti habis karena ini terlalu enak. Tambah tiga kali, tambah lagi. Mama tunggu kakak poin di kakak tunggu toh. Jangan ketati dulu. 1, 2, 3. Kakak mau yang mana? Guys, kita mau suap lagi guys. Coba sama aku. 3, 2, 1. Gimana? Tidak enak. Tidak enak. Tidak enak. Enak. Oh, enak. Keringat sama mama. Papa takut-takut gitu. Gak tau kan. Gak tau. Mantap. Jadi itulah makanan sederhana yang Kakak Dewi dengan keluarga makan sehari-hari. Ini juga bisa dipraktekkan untuk ibu-ibu. Senyum. Oke guys, mungkin sekian dulu dari video hari ini tentang makan-makan ini. Yang baik diambil, yang tidak baik dibuang. Terus kalian jangan lupa kalian komentar di bawah atau bisa langsung DM Kakak Dewi di sini. Nanti pasti akan saya balas satu persatu kalian punya komentar, oke? Terus yang baru mampir di video ini, terima kasih banyak. Dan kalian jangan lupa like, comment, terus share, subscribe dan tekan lonceng notifikasinya. Dadah. Love love untuk kalian semua. Love love ya. Saya hanya mau bilang kalau sapu hati sudah cinta.
sahaja mau bila segalanya kau itu sapu sayang dah. Sampai jumpa di next video, ikuti kakak Queen dengan Mama Queen di video selanjutnya. Bye. Sayang. Nanti kakak Dewi akan mobil.